Betapu dalam bahasa Benawas yang artinya adalah kegiatan membuat tuak. Hal ini dilakukan sebelum melaksanakan gawai yang dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat setempat. Bahan dasar dari pembuatan tuak adalah beras ketan. Mula-mulanya beras ketan dicuci terlebih dahulu, kemudian ditampi untuk membersihkan antah-antah yang masih tersisa. Setelah itu, beras dimasak hingga kotis dan diamparkan ke atas tikar untuk proses perakian. Untuk mendapatkan hasil tuak yang baik, maka proses fermentasi berlangsung hingga 1-2 minggu.